Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rakyat Transakai RAR. Dan di video kali ini gue akan nge-react Max O dari Bulgaria. Max O ini dia lolos GBB 23 ini lewat jalur undangan ya. Dia pemenang European Beatbox Championship. Gila nih. Karena gue tahu di Eropa tuh boxernya tuh monster-monster semua. Dan dia pemenangnya loh. Makanya bisa lolos GBB. Jadi gue yakin dia ini monster juga ya. Gue kayaknya pernah lihat Max O itu waktu wild card FBB ya kalau nggak salah ya. Gue tahu itu doang udah. Sisanya gue nggak tahu Max O tuh kayak gimana style-nya apa segala macem. Dan setahu gue di GBB 23 ini dia juga nggak lolos. Jadi mari kita nonton kenapa juga dia itu nggak lolos. In 3, 2, 1, play. Let's begin. Hit him with the glitch. Bulgarian champion. Bulgarian champion. Recently crowned the official. Oh ya, Bulgarian champion juga ya, KS Killer. European champion. Oh, European champion. Keep the love going, make some noise for Maxo. Banyak orang yang bilang dia tuh kayak penerusnya X-Killer gitu loh. Karena di Bulgaria tuh belum ada lagi beatboxer hebat selain X-Killer dan orang ini. Oh enggak, pecahan kata juga Bulgaria ya. Let's not waste any time, Max. So it's on you. I say the three, you say Dva and Edno. Three! Dva, Edno, beatbox. Oh, mainannya gitu dia. Oke, oke. Oh, mainannya technical ya. Sama power ini maksud. Gue bingung dari itu drop apa bukan sih gitu. Soalnya si Max ini nggak nge-treat terus sebagai drop gitu loh. Dari ya kalau kita lihat, sorry dari gue diem aja. Crowd control-nya kurang ya, dia tuh kurang bisa baca situasi, bisa hyping up penonton tuh kurang deh dari tadi, termasuk gue. Oke, nggak gue sekarang ngerti. Tipe dropnya dia tuh tipe-tipe drop kompleks gitu loh, yang bukan emang bisa dinikmatin secara umum gitu. Oh itu yang luar ya. Dari tadi semua patahannya tuh kayak apa ya? Anti drop gitu dari tadi tuh.
contoh-contoh style yang buat battle bagus tapi buat showcase kurang gitu. Nah, ini enak nih. Oke, gue ngerti sekarang kenapa gak lolos. Karena elimination itu cukup kurang berkesan ya. Bukan jelas, ini bagus. Powernya tekniknya bagus. Cuman kurang berkesan aja ya, kayak karena arrangement, karena structure-nya, musical-nya juga enggak terlalu menonjol gitu loh. Thank you for watching my video. Sangat teknikal. If you like it, follow me on social media. Mirip-mirip Helium gitu lah. Helium aja tuh masih main agak musical ya. Kalau ini emang beneran enggak ada musical Maxo nih. Ya, gitulah teman-teman ya. Maxo dari Bulgaria yang digadang-gadang sebagai penerus killer pemenang European Championship tahun lalu. Tahun 2022 berarti ya, dan makanya dia Luisa lolos di GBB. Gue sampai sekarang belum dapat ciri khasnya gitu loh, Maxo ini apa sih gitu. Jadi ya, ya so far menurut gue ini salah satu elimination GBB 23 yang kurang berkesan lah. Dan sorry banget nih, bukannya kan gue so jago atau gimana, tapi itu sih pendapat gue ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jempol ke atasnya, comments-nya, likes-nya, subscribe-nya, share-nya. Nama gue Raffi Mandraza, KKRAR. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.